Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya ya, yang sudah lama nggak upload video. Memang sudah sedikit lama saya nggak upload video teman-teman ya. Hari ini kita berburu, tapi bukan berburu seperti biasanya. Berburu apa? Ini dia teman-temanku. Saya lagi berburu, tapi nggak berburu seperti biasanya. Apa buruan saya hari ini? Ini dia kawanku. Ini dia buruan saya, tapi banyak yang masih muda kawan-kawan. Kita cari yang masak ya. Lumayan lah buat mengganjal perutnya teman-teman ya. Kita cari yang masak. Pada muda-muda teman-teman. Tuh. Aduh, masih muda-muda. Kayaknya nggak ada yang masak ini teman. Oke, lanjut kita cari yang masak. Oke, sudah ke pohon yang kedua ini kan. Rupanya di sini pun masih kecil-kecil teman-teman. Masih kecil-kecil, tidak ada yang masak ini. Kalau ketemu yang masak ya lumayan teman-teman, manis loh buahnya. Kita lanjut cari ke pohon yang ketiga. Ini masih muda teman-teman ya. Kita ketemu buah cipluan. Cari jambu biji malu ketemu buah cipluan. Kalau ada yang tahu ini buah apa di daerahnya masing-masing, ini termasuk buah mahal kalau di luar negeri. Ini ada yang masak. Ada yang masuk, kita cabut. Nah, ini namanya buah cipluan kalau di tempat saya. Di daerah kalian namanya apa ini? Ini bisa dimakan. Kita kupas ya. Nih, isinya kayak gini dulu. Kayak tomat, rasanya pun kayak tomat. Ini tomat kecil loh, orang banyak khasiatnya. Kita coba makan. Ini buahnya teman-teman ya. Kita coba makan. Kalau tempat saya namanya cipluan, buah berkhasiat. Kalau di luar negeri buah ini mahal teman-teman. Kita coba ya. Manis, kalau udah masak manis, kalau masih muda asam dia. Teksturnya kayak tomat dan khasiatnya banyak teman-teman. Oke, jambu bijinya nggak ketemu, kita makan ini aja. Mantap. Kita cari lagi, ternyata ada yang masak. Berburu jambu, catat teman-teman, gak ada yang masak. Gak ada yang masak teman-teman. Poin ketiga udah ditumpang sama orang. Oke, kita gagal makan jambu hari ini. Gagal total. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sekedarnya untuk bikin video dan saya tidak tahu dengan teman-teman yang lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.